Antrian panjang kendaraan roda 2 terjadi di sejumlah SPBU di Kota Palopo beberapa hari terakhir. Salah satu titik antrian terparah terjadi di SPBU Dangerako, Kecamatan Wara. Kondisi ini disebabkan oleh penerapan QR Code per 1 Oktober 2024 bagi pengendara sepeda motor yang ingin mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite. Sistem baru ini mewajibkan kendaraan roda 2 menggunakan QR Code yang telah disiapkan oleh SPBU. Berdasarkan aturan Pertamina, pengisian Pertalite juga dibatasi maksimal Rp100.000 untuk setiap kali pengisian. Meski pengendara tidak perlu mendaftar QR Code secara pribadi, proses pengisian menjadi lebih lambat karena operator harus memasukkan jumlah pembelian melalui QR Code sebelum Pertalite dapat keluar dari dispenser. Andi Syahrul Abdul, pengawas SPBU Dangerako, mengakui bahwa penerapan QR Code menjadi salah satu penyebab antrian panjang. Menurutnya, proses pengisian BBM membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk tiap kendaraan karena operator harus memastikan QR Code terverifikasi agar BBM dapat keluar dari mesin dispenser. Ada sebuah prosedur pengisian yang itu sudah berubah di zamannya. Pada saat kita zamannya di era digitalisasi, kita harus bertransaksi itu memakan waktu selama 3 menit dalam pengisian 1 unit kendaraan roda 2. Selain penerapan QR Code, keterlambatan suplai BBM juga menjadi salah satu alasan seringnya stok di SPBU habis. Ini ya, kalau masalah ketersediaan BBM bersubsidi di SPBU-nya, kenapa habis? Itu biasa dipengaruhi oleh keterlambatan suplai dari depot karang-karang. Tapi tidak sampai tidak disuplaikan, waktunya yang biasa berbeda. Yang dulunya dia masuk pagi, biasa mundur di siang hari. Sementara itu, Muhammad Yusril, seorang pengendara sepeda motor, merasa keberatan dengan penerapan QR Code ini. Menurutnya, sistem baru tersebut justru memperpanjang waktu antrian saat mengisi BBM. Dari Kota Palopo, Nada Gabrielia Seruya TV mengabarkan.